teknis pencurian kabel telkom yang berada di bawah tanah. Ini modus ini sangat unik karena butuh perlengkapan dan keahlian khusus. Jadi mereka paham betul bagaimana cara menarik kabel yang ada dalam tanah, dan kabel itu sangat besar. Ini bisa lihat di bawah ini, kabel besar. Dan nilai kabel ini sangat mahal. Jadi untuk 200 meter itu sekitar 200 juta rupiah. Itu tembaganya dia, kemudian tembaganya diambil, ini yang dijual ke penada. Nah, pada saat teman-teman dari Jaka Trust melakukan upaya penangkapan, ini mendapat perlawanan dengan cara melakukan dari kelompok, salah satu kelompok yang dari menggunakan kendaraan itu menabrakkan beberapa kali mobil petugas. Kemudian diberikan tembakan peringatan, juga masih melakukan tindakan tersebut, sehingga dilakukan tindakan terukur, sehingga menyebabkan tersangka inisial YS meninggal dunia di Rumah Sakit Bayangkara.